Pertimbangan hukum yang tahun-tahun hari pokok, apatah lagi bagi mereka yang menaikkan secara berjemaah di masjid. Rasulullah SAW pernah berwasiat kepada Abu Zar yang bermaksud, wahai Abu Zar, seseorang umat muslim yang menaikkan salat dan mencari keridhaan Allah, maka berkuranglah dosanya seperti mana daun-daun yang berkuran dari pokok ini. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang jemaah dan jenderal hati Allah sekalian, integriti adalah sebahagian daripada nilai-nilai penting dan berperanan besar dalam membentuk tingkah laku dan saksiat manusia untuk menjadi lebih sempurna. Seseorang yang berintegriti bermaksud ia memiliki sifat-sifat yang jujur, amanah serta menunjukkan kepatuhan yang tinggi pada nilai serta akhlak terpuji dalam urusan kehidupan dan pekerjaan. Nilai integriti bukan sahaja mengubah cara hidup dalam kalangan anggota masyarakat, bahkan akan membantu sebuah negara dalam mencapai kemajuan serta kejayaan yang telah dirangka agar Malaysia dikenali kerana integriti pemimpin dan rakyat. Satu contoh yang perlu diikuti bersama ialah iktibar daripada insan pilihan yang sangat kita kasihi, iaitu Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna aradna al-amanat 'ala as-samawati wal-ardh wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashraqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah tentukan amanah kepada langit dan bumi serta penunggangnya, maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya, dan manusia sanggup memikulnya, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan jahil. Surah Al-Ahzab ayat 72. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikri hakim. Wa qala Allahu minni wa minkum tilawatan innahu wasami'un 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Thank you for watching.